Anda bersama dengan saya di Amtaker Channel. Terus hari ini adalah cara cepat untuk menghilangkan flek hitam, memutihkan kulit, dan menghilangkan bintik-bintik hitam pada kulit wajah. Sediakan satu wadah bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah pasta gigi. Untuk ini, Bunda Sister bisa menggunakan pasta gigi merek apa saja. Ini saya gunakan pasta gigi merek Shasha. Bunda Sister bisa menggunakan Pepsodent juga bisa, menggunakan pasta gigi Colgate juga bisa. Oke, kita akan gunakan pasta gigi secukupnya. Oke, jadi gunakan pasta gigi secukupnya dulu. Kemudian untuk bahan kedua yang saya gunakan adalah air mawar. Untuk ini saya gunakan air mawar merek Viva. Bunda Sister bisa menggunakan air mawar merek apa saja, yang pentingnya air mawar. Untuk ini saya gunakan 3 sendok teh air mawar. Kemudian dua bahan ini kita aduk dulu. Setelah dua bahan ini tercampur rata, Bunda Sister bisa menambahkan sedikit jeruk nipis. Kalau Bunda Sister ada jeruk nipis di rumah, bisa ditambahkan. Jika tidak, gunakan dua bahan ini saja pun sudah cukup, yaitu air mawar dan pasta gigi. Tetapi kalau ada jeruk nipis di rumah, bisa ditambahkan agar hasilnya lebih maksimal. Oke, kita tambahkan sini. Kemudian bahan ini kita aduk lagi. Oke, pastikan bahan-bahan ini tercampur rata. Setelah bahan yang tercampur rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan jerawat dan bekas-bekasnya, memudarkan flek hitam dan menghilangkan bintik-bintik hitam pada kulit wajah. Untuk cara memakainya, oleskan aja bahan ini merata pada kulit yang hitam, pada kulit yang berflek, pada kulit yang berjerawat. Diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu, bersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari atau setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas jerawat, dan bebas flek hitam. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.